Kita videokan kucing hutan versus ikan lele ya guys ya. Ikan lelenya masih kecil-kecil, kemarin kan lawannya ikan mas atau ikan mas koki, ikan koi itu dia cepat banget nangkapnya. Sekarang ikan lele warna hitam kecil-kecil ini nggak begitu kelihatan ya guys, tapi kelihatan ya guys ya, tuh kelihatan ya guys ikannya itu. Tadi sih udah dua ditangkap guys, kita masukin lagi ke dalam air. Oke guys, sudah dapat lagi guys. Tuh guys, tuh sudah dapat ikan lelenya guys. Di sini sih ada, saya tadi beli 10 guys ya, kita masukin di sini 6. Saya beli 2 ikan nila tuh guys. Ikan lele guys. Nih, tapi dimakan guys. Aku makan ikan koi cuma di buat mainan terus dibuang guys. Ini ikan lele dimakan guys. Nah, kalau dia nanti kita selingi diantarakan, dia makannya tiap hari ayam, mungkin bosen. Jadi kita selingi bawakan udah gerak-gerak ditinggal guys. Dipunya ekornya tok terus tinggal guys. Badannya patah ya guys ya, punya sama kucing hutan. Nih, sekarang dia mau nangkep lagi. Cuman sebelumnya aku kirain mau dimakan guys, ternyata langsung dilepas terus dia nyari yang lain. Besok kalau ini udah habis, kita bikin video ikan lele, ikan nila versus kucing hutan. Oh iya, dia dapat lagi guys. Tuh dia udah dapat lagi guys. Pinter deh nyari ikan. Jadi ikan lele itu masuk pesut juga guys. Ini dimasukin lagi guys. Iya, dilepas lagi guys. Dilepas lagi nanti guys. Tanpa dia nyemplung ke air, cuman kepalanya aja tadi, kakinya nggak ikut ikut, tangan kakinya nggak ikut ikut. Tuh oke, ikan ini kita masukin lagi guys. Ya udah pasti mati nih guys. Baru paket sudah pasti mati nih guys. Kalau nggak dimakan sama si bebe, kita kasihkan si gembu guys. Mulutnya masih ada ikannya. Ini dimakan guys. Dia masih mulutnya masih ada ikannya. Dia masih mau nangkep lagi guys. Ikannya juga udah mati nih guys. Tikunya guys, dia sambil gereng-gereng guys. Tikunya kayak yang tadi guys. Tuh, tikunya guys. Kalau dia doyan sih seneng, jadi nanti kita selingi ikan lele. Nah, ayam digiling dan ayam itu mungkin dia bosan. Oh, dilepas lagi. Nah, tikunya gitu guys. Sama mati sih pasti. Wih, masih hidup guys, masih hidup ikannya.
badannya sih udah luka-luka, ya udah setengah mati itu ikan. Itu yang tadi digigit lagi guys, yang tadi yang udah setengah mati digigit lagi sama dia. Kemarin ikan yang ikan mas itu dia nggak mau ya guys ya, ikan lele mau guys, mau dia guys, habis guys ini guys, masih ada guys. Nanti kita kasih juga ke dia. Ini mau nangkep lagi guys, berdua dimatiin sama dia guys ya. Ini satunya dilepas begini, satu lagi udah dimakan. Ya beda juga sih ya, kalau nggak di kamera kelihatan jelas sih ikannya. Jadi kalau di kamera gini nggak begitu jelas kelihatan, tapi nggak begitu jelas ya guys ya. Oke, berarti si Wewe kucing hutan ini doyan guys ikan lele guys. Oke, kapan-kapan kita belikan, gak ada banyak-banyak, mungkin 4 kilo dulu ya guys ya, yang ukuran tanggung sedang gitu biar dia makan. Nah, kemungkinan kalau udah mati sih dia mungkin sudah udah gak mau guys ya, ini kayak yang ini. Jadi dia itu maunya kalau yang masih hidup gerak-gerak gitu sama dia menarik terus dimakan. Ikan lele versus kucing hutan, yang dua udah KO guys, satunya dimakan, satunya habis dipunyah badannya sampai patah ini nah dia ditinggal guys, gak dimakan loh, gak mati guys. Oke guys, dia belum dapat, yang ketiga belum dapat ini guys. Di sini cepetnya agak lama ini. Ini nanti kalau udah habis ikan nila lawan kucing hutan guys ya. Jadi kalau ikan nila kan warnanya oranye, jadi akan kelihatan guys, jadi di video mungkin lebih menarik. Oh ya guys, kemarin itu ekornya si Wewe kucing hutan ini digigit sama si gembul musang pandan. Jadi dia pas mau naik di atas kandangnya si gembul itu, ekornya itu kelihatan di samping gitu sama gembul, langsung digigit gitu dari dalam, langsung digigit terus digeret gitu guys. Saya kan agak di bawah, dia nyong 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 gitu kan, jadi nyongnya kucing hutan gitu. Terus saya lari ke atas, dia lagi digeret itu nih. Untungnya nggak luka dan nggak putus ya guys,
Nanti gembul langsung moncongnya itu saya iniin sama kayu itu, terus dilepasin. Dia langsung lari turun terus sembunyi. Untungnya nggak apa-apa. Ya, ini dia belum dapat ikan yang ketiga, belum dapat guys. Karena dia benar-benar moncongnya, mulutnya, hidungnya itu masuk ke dalam air ya, jadi bukan hanya kaki, bukan hanya tangannya, kaki tangannya aja. Ya, mungkin karena airnya banyak itu dia mungkin mau berenang kayak harimau itu mungkin. Aslinya sana memang dia ini juga ikan sebagai makanannya dia. Oke guys, gitu dulu guys ya, edisi kucing hutan versus ikan lele, kucing hutan versus 6 ekor ikan lele. Yang dua udah dibikin KO guys ya, yang satu ini guys, habis dibikin KO di punya, terus ditinggalin gitu aja. Yang satu lagi udah dimakan guys sama dia. Yang empat ini sejak penangkapan yang kedua dia belum berhasil guys ya. Oke guys, nanti kita lanjutkan lagi kalau ikannya masih ada, tapi kalau habis kita lanjutkan dengan ikan nila versus 2 ekor ikan nila versus kucing hutan. Oke guys, support terus channel ini agar tetap bertemu dengan Wiwi si kucing hutan dan Gembul dan Mili. Oke guys, sampai jumpa.